pada kesempatan ini ingin berpesan secara khusus kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Dr. Haji Zaini Aroni dan Bapak Fauzan Khalid, MSP. Pertama, laksanakanlah tugas dan tanggung jawab amanah sebagai pemimpin di Lombok Barat ini dengan ikhlas. Kedepankanlah prinsip-prinsip partisipatif. Tegakkan asas-asas transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, libatkanlah seluruh elemen masyarakat Kabupaten Lombok Barat di dalam proses membangun daerah ini. Boleh jadi pada pemilu kada yang lalu ada kubu-kubu, ada pendukung, ada tim sukses. Namun setelah hari ini semuanya melebur menjadi satu kekuatan besar untuk membangun Kabupaten Lombok Barat. Yang ketiga, teruskan program-program pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan dengan baik. Infrastruktur benahi seluruh sarana-sarana pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor yang diperlukan oleh hajat hidup masyarakat dibenahi dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, jangan dilupakan bahwa selain membangun hal-hal yang kasat mata berupa sarana-sarana, bangunan-bangunan, dan prasarana fisik, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga dan merawat nilai-nilai baik, akhlak-akhlak mulia, budaya-budaya tinggi yang selama ini sudah ada di Kabupaten Lombok Barat. Yang kelima, terakhir, saya mengajak Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Lombok Barat untuk menjadi satu keluarga besar, senasib sepenanggungan. Insya Allah, apabila seluruh elemen masyarakat Kabupaten Lombok Barat senasib sepenanggungan, sama-sama senang, sama-sama susah, sama-sama maju, insya Allah Kabupaten Lombok Barat ini tidak lama kita akan lihat menjadi kabupaten yang bisa menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten dan daerah lain di Nusa Tenggara Barat. Ini 5 hal yang saya sampaikan. Sebenarnya yang saya sampaikan 7 ya, tapi karena ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak Bupati, saya cukup 5 saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas perhatian selama bertugas Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, didampingi oleh Ibu Zaini dan Ibu Fauzan, tim penggerak PKK juga ya, dari provinsi, ketua tim penggerak PKK dengan seluruh perangkatnya beserta tim penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat dan semua seluruh NTB juga bagian tidak terpisahkan di dalam membangun daerah yang kita cintai. Semoga Allah meridhoi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.